Iya, kembali lagi di sini bersama Jebrek Channel ya. Kali ini saya akan mereview mod Hino Dutroux versi tanky ya. Dan ini livery yang saya buat sendiri ya. Kalau kalian mau nanti linknya ada di bawahnya ya. Dan juga link modnya ya. Kita cek dulu ya. Dan ini dia ya bagian lampunya. Oke, wipernya juga nyala ya. Lanjut untuk buka pintunya. Nah ini dia ya, buka pintunya sama ya. Dia langsung kanan kirinya seperti itu ya. Oke. Untuk animasi yang pertama ini bumpernya ya, kanan kiri depan belakangnya bisa diangkat ya. Bisa kalian lihat sendiri, kita cek ya. Kirinya sama ya. Nah, bisa diangkat semua. Untuk animasi yang kedua ini kepala truknya ya bisa diangkat atau dijungkit. Nah, seperti itu ya. Wis, mantap. Oke, lanjut untuk animasi yang ketiga ya. Iya, ini dia animasi yang ketiga ini. Ya, truknya bisa miring ya. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian dashboardnya seperti apa ya. Oke, nah ini dia ya dashboardnya, sama seperti Hino sebelumnya ya, ada kernetnya juga ya. Oke, langsung aja kita gas ya, kita tes suspensi dan remnya seperti apa ya. Wis, ini suspensinya sudah kelihatan ya, mantul atau mantul-mantul ya. Kita tes ke remnya ya. Iya, untuk remnya sedang ya. Ya enak nih dipakainya. Terus kita gas terus. Tes lagi. Iya, nah iya kan, mentul-mentul. Coba kita tes ya buat oleng. Apakah enak ya? Kita tes oleng ya. Buat oleng juga enak ya. Nah, tuh. Untuk modnya ini sendiri ini free ya, alias gratis ya. Nanti kalian juga bisa cek aja, linknya ada di bawahnya ya. Oke ya, sekian dulu ya dari saya. Jangan lupa di subscribe ya, di like, share, komen juga ya. Ditunggu nanti video-video terbaru dari saya ya. Oke.